Di minggu pagi yang cerah ini, 5 Juni 2022, kami mengikuti kegiatan demonstrasi atau peragaan seni bela diri tradisional Indonesia, pencak silat, yang ditampilkan oleh kelompok Merpati Putih. Dan hal ini sangat membanggakan karena ditampilkan di tengah-tengah kegiatan Oceania Karate Championship yang berlangsung pada tanggal 5 dan 6 Juni 2022. Sebagai wakil KJRI, kami sangat gembira dengan kesempatan yang diberikan kepada kelompok Merpati Putih ini. Ini merupakan kesempatan atau peluang bagi Indonesia untuk mempromosikan seni bela diri pencak silat Merpati Putih yang merupakan bagian dari nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita, dan ini juga bagus untuk kesehatan. Sebagaimana diketahui, di negara ini baru kelompok pencak silat Merpati Putih yang berkiprah, sebagian besar adalah karate dari berbagai aliran. Tapi itu tidak mematahkan semangat bagi kami di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Nomia, Kalimantan Baru, untuk mempromosikan dan mendukung seni bela diri tradisional Indonesia pencak silat untuk semakin membudaya dan semakin digemari oleh warga setempat. Sejauh ini, menurut Pak Supi, salah satu tokoh atau pencetus atau pendiri kelompok ini di Kalimantan Baru, jumlah mereka yang terlibat adalah sekitar 100 orang, termasuk pelatih. Apa tanggapan atau harapan Pak Supinardo dengan partisipasi kelompok Merpati Putih dalam event yang bersifat internasional ini? Ya, kalau kita undang itu, kita ya mereka merasa, karena tahun 2017 itu kita pernah menjadi juara kali itu di dalam keaktifan seni bela diri. Jadi kita diundang juga di situ, ada 17 macam seni bela diri dalam itu semua kita diundang. Kemudian kita berdemonstrasi, kami membuat pemuluhan benda keras segala, dan juga hati-hati kita itu sampai ke yang luar tenaga dalamnya juga. Menurut Pak Supi juga, pada tahun 2007 kelompok pencak silat Merpati Putih Kalimantan Baru berhasil meraih menjadi juara dunia kejuaraan pencak silat Merpati Putih yang diadakan di Yogyakarta. Dan kelompok pencak silat Merpati Putih ini sudah eksis di Kalimantan Baru sejak tahun 1990. Hidup pencak silat, hidup seni budaya Indonesia.